Selamat sore Bu Neti. Sore Bu Ian. Ya, ya uh, kemarin Bu Neti menghubungi saya ya. Uh, iya Bu Iya, ya, menceritakan ya uh, kalau Bu Neti sekarang serang, sedang bingung nih, ya, ada masalah yang ingin diceritakan. Nah, apa Bu Neti kira-kira masalahnya yang sedang Ibu hadapi sekarang? Iya, jadi gini Bu, masalah saya kan eh, rumit sih Bu. Jadi di sekolah itu kan Bu, saya kan eh, apa Bu, kan dibegasi di kurikulum kan Bu. Iya. Nah, saya ini bingung gimana sih Bu memecahkan masalah saya ini tentang kedisiplinan kawan-kawan ini Bu. Baik. Berarti ibu sekarang sedang bingung bagaimana uh, memecahkan permasalahan yang sekarang Ibu hadapi terkait dengan kedisiplinan kawan-kawan ya. Ibu di sekolah. Begitu ya, ya Bu betul, Neti? Ya? Ibu. Uh -huh. ya, nah, Bu Neti, uh, uh, dari permasalahan yang Ibu Neti hadapi sekarang kira-kira apa yang ingin ibu capai kalau permasalahan itu tadi hilang jadi tidak ada lagi guru yang tidak disiplin nah kalau permasalahan itu tidak ada lagi apa yang ingin ibu capai ya kalau guru-guru itu semuanya udah disiplin ya hmm. tentu saja ibu ya proses pembelajarannya berjalan sesuai jadwal dan murid-murid kan apa uh, mendapatkan haknya sesuai dengan ya apa yang harus mereka peroleh. Jadi KBM itu berjalan tertib Ibu. Itu Baik. yang ingin saya capai. Ya berarti harapan, harapan Ibu kalau permasalahan guru yang tidak disiplin tadi itu sudah selesai, sudah teratasi, proses pembelajaran itu bisa berjalan sesuai jadwal dan murid mendapatkan haknya untuk belajar. Begitu iya, ya Bu Neti Iya betul, ya? hak perlu ya Bu. Ya. Nah, Bu Neti dari permasalahan yang ada dan harapan ibu ketika nanti uh, permasalahan itu hilang, uh, menurut Bu Neti, faktor apa yang kira-kira menyebabkan hal itu terjadi? Artinya, kenapa kok teman-teman uh, di sekolah Bu Neti itu kedisiplinannya kurang? Iya Bu, uh, saya sih sudah mencoba ya, memanggil, melakukan pendekatan personal ya Bu ya dengan kawan-kawan jadi ya rata-rata itu ya karena kesadaran diri Bu kesadaran hmm. diri Iya ada lagi Bu kira-kira faktornya yang menyebabkan apa kurangnya ya, disiplin? yang kedua hmm. itu ya karena e, beberapa orang guru itu ya apa jarak tempat tinggalnya dengan sekolah itu lumayan jauh Ibu mungkin itu hmm jarak tempat tinggal yang jauh kesadaran diri. Kalau boleh tahu Bu Neti, rata-rata kawan-kawan ibu itu apakah rumahnya itu dengan sekolah itu berjauhan atau ada yang memang rumahnya itu sangat jauh gitu, Bu Neti? Iya, ada yang memang rumahnya sangat mm. jauh. Nah dan dan yang ini yang ah uh, uh, yang sering itu yang datangnya telat seperti itu Bu. Mm -mm. Baik, jadi itu penyebabnya, Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Neti, apa yang bisa dilakukan atau faktor apa yang bisa mendukung sehingga kesadaran diri kemudian kedisiplinan rekan-rekan di sekolah Bu Neti itu bisa bisa meningkat? Yang tadinya datang sering terlambat, jadi datang tepat waktu. Yang tadinya mungkin sering meninggalkan kelas, jadi tidak meninggalkan kelas. Seperti itu gimana, Bu Neti? eh uh, yang sudah saya lakukan kemarin kan pendekatan itu ya mm -hmm. tapi sepertinya efeknya ya belum begitu nampak nah jadi yang kedepannya yang akan saya lakukan mungkin ya ada eh uh, kependekatan sudah dilakukan tidak efektif juga ya. mm -hmm. mungkin ya ada uh, sejenis apa ya ibu namanya itu ya di uh, ke untuk ketidakdisiplinan itu mungkin ada kesepakatan dengan kawan tersebut apa mm -hmm. konsekuensinya kalau mereka juga tetap berlaku demikian ibu baik ibu jadi ibu perlu melakukan pendekatan dan ada kesepakatan gitu ya yeah. nah, kalau kalau melakukan apa indisipliner lagi itu seperti apa ah, nah bu ah, neti punya ide nggak atau gagasan uh, Bagaimana cara Ibu melakukan pendekatan atau bentuk kesepakatan seperti apa yang mau Ibu buat dengan rekan-rekan Ibu di sekolah? Iya, <tuh> mungkin gini ya, Bu ya. E, dari pendekatan tadi ya mungkin karena sesama guru udah dewasa ya pendekatannya hmm. personal. Nah, nanti e, karena masalah apa? Akar masalah sudah diketahui kan, Bu? Nah, jadi kita ya. diskusikan pertama. Apa yang harus kita sobat hati Apa yang harus kita lakukan Sehingga uh, Bu ini bisa Mengajar tepat waktu Mungkin itu Bu Baik, berarti Melakukan pendekatan personal ya Bu ya Jadi ya. Uh, menurut Ibu Pendekatan personal ini sangat penting Supaya Rekan-rekan uh, di sekolah Ibu itu Memang memiliki kesadaran gitu ya Bu ya, ya, ya. Betul. Memiliki kesadaran uh, Supaya yang tadinya tidak disiplin bisa kembali lagi menjadi disiplin gitu ya Bu Neti. Hmm. Yang tadinya datang terlambat tidak terlambat lagi walaupun rumahnya tempat tinggalnya jauh gitu ya Bu Neti. Iya yeah, jauh. Iya. Nah, Bu Neti dari awal tadi kan Bu Neti bingung nih, yang menghadapi teman-teman di sekolah yang disiplinnya kurang. Nah, selama proses kita berbincang-bincang ini, kesimpulan apa yang bisa Bu Neti dapatkan? Iya, uh, yang dapat saya simpulkan mungkin ini ya Bu ya karena tadi masalahnya disiplin, Jadi untuk uh, ke depannya, uh, untuk salah satu langkah yang akan saya lakukan untuk mengantisipasi itu, yang dari kita berjeng dari Bu, yang pertama ya melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan kawan, mm -hmm. kemudian baru membuat kesepakatan dengan kawan sehingga ya rekan tadi tetap uh, datang tepat waktu murid-murid uh, saya tetap belajar sesuai hak mereka untuk belajar sesuai jadwal itu, ibu. baik ya jadi Bu Neti sudah menemukan gambaran kesimpulan dari kegiatan bincang-bincang kita hari ini berarti Bu Neti sudah uh, menemukan uh, solusi dari kebingungan tadi ya dari yang tadinya kan? Iya ibu. Uh, Iya benar ibu. baik Bu Neti Iya, nah, Bu Neti, percakapan kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dari bincang-bincang kita ini bisa menjadi modal bagi Ibu ketika Ibu menerapkan ke teman-teman lagi, ke teman-teman Ibu di sekolah, sehingga Ibu tidak bingung lagi dalam menghadapi rekan-rekan yang kedisiplinannya kurang. Mungkin itu ya, Bu Neti. Ya, iya, baik. baik, Ibu. Terima kasih ya, Ibu, untuk perbincangan kita hari ini, ya, Bu mudah-mudahan membawa dampak ke depannya kapan-kapan kita berbincang uh, lagi uh, ya di perkenankan ibu ya iya silakan ibu silakan hubungi kalau kita butuh bincang-bincang lagi kalau ada kendala di uh, apa aktivitas ibu kita ngobrol-ngobrol lagi Bu, neti ya. ya Makasih ya, ya ibu uh, saya permisi bu ya lanjutkan lagi ya silakan neti assalamualaikum ibu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.